Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang berbahagia, hari ini Sabtu 30 Desember 2023 mengisyaratkan nyata tinggal satu hari lagi, besok Ahad adalah tanggal 31 Desember, tidak ada tanggal 32, atau ada yang pas tanggal 31 seperempat hari tidak ada, padahal ada kelebihan seperempat hari. Materi ini judulnya adalah menyemangati menyambut tahun baru 2024 pendekatan ilmu hisab. Firman Allah surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan hitungan waktu untuk selanjutnya. Kapan tanggal 1 Januari 2024? Tidak ada perbedaan dalam penetapan hari dan tanggal itu, yakni hari Senin. Jatuhnya tanggal 1 Januari 2024. Satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Yang membedakan garis batas tanggal internasional atau siang malamnya belahan bumi ini. Tidak akan pernah 1 Januari itu dua kali. Kita juga menikmati di Indonesia tidak pernah 17 Agustus dua kali di Indonesia. Karena 17 Agustus itu hanya satu kali. Majunya peradaban dalam menetapkan penanggalan ini cukup panjang, sehingga terbentuklah dari tahun ke tahun kita disatukan dalam penanggalan Masehi atau Syamsiah. Isyarat ini juga diungkap di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyib. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Kata 12 tidak bisa disebut bulan itu satu lusin, karena bulannya hanya satu. Hanya perhitungannya yang 12 dalam setahun. Allah takdirkan setahun itu 12 bulan, baik setahun Syamsiah atau Masehi, maupun setahun Qamariyah atau Hijriyah. Di mana ini diketahui? Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Kapan ketetapan itu? Khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak ibu teman semua yang berbahagia, kalender 2023 yang umurnya satu hari lagi masuk 2024, setahunnya itu berjumlah 365 hari, 1 Januari sampai akhir Desember. Dari mana hitungan angka penanggalan tersebut? Begitu matahari sudah siap, bumi sudah siap, Allah ciptakan dengan perjalanannya, dengan ilmu yang luas dan dalam, bumi ditakdirkan berputar atau berotasi. Satu kali putar bumi ini 23 jam 56 menit, terjadi siang dan malam, itu teratur dengan kemiringan 23,5 derajat. Begitu bumi ini berputar sambil jalan mengelilingi matahari, disebut berevolusi. Baru terkelilingi matahari dari jarak yang sangat jauh, 150 juta kilometer, butuh waktu 365 hari, lebih seperempat hari. Jadi 365, seperempat hari. Dari waktu yang begitu panjang terkelilingi matahari oleh bumi, itu yang disebut setahun Syamsiah atau setahun Masehi. Itu yang dibagi 12, jadilah dia Januari sampai Desember. Jadi sekarang posisi matahari, satu hari lagi dia selesai mengelilingi matahari. Terus kelebihan seperempat hari bagaimana? Tadi disebut tidak ada penanggalan seperempat hari. Kelebihan seperempat hari dalam setahun itu bergabung dengan tahun berikutnya. Kelebihan seperempat hari setiap tahun itu bagaimana penyelesaiannya? Boleh diperhatikan kalender 2023, lihat umur Februarinya hanya sampai 28. Surut setahun 2022, Februari 28. Surut setahun lagi 2021, Februarinya 28 hari. Tiga tahun itu sampai sekarang, nanti di 2024, lihat umur Februari sampailah tanggal 29 hari. Dari mana hitungan kok menjadi 29 hari? 3 tahun sebelumnya hanya 28 umur Februari. Adalah kelebihan seperempat hari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun, maka tahun keempat umur Februari jadi 29. Itulah yang disebut dengan tahun kabisat atau tahun panjang. Pas 2024 yang akan datang. Melalui mimbar ini saya ingin sampaikan
semua kita ini kiranya bisa memiliki kalender 2024 yang spesial dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan ilmu penyatuan ibadah, yakni kalender dari Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Di sana dilengkapi 6 jadwal waktu salat tambah duha, ada penentuan arah kiblat setiap hari, ada lokasi melihat bulan, bulan baru atau hilal. Di kalender itu diketahui untuk menyatukan ibadah kita, puasa Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024. Jadi kalender itu membantu kapan satu Ramadan dimulai, kapan pula beridul fitri. Jadi lokasi melihat bulan ada namanya ru'yatul ilmi, melihat hilal dengan ilmu pengetahuan. Seperti ayat Yunus ayat 5 tadi, semuanya bisa dihitung, ada dasini nawal hisab, kamu bisa menetapkan penanggalan berikutnya. Kemudian ada kabar gembira, menurut saya seperti itu, mudah-mudahan kita sependapat. Semua kita rindu dengan penyatuan dalam jadwal ibadah. Khusus di Indonesia, satu Ramadan sejak saya anak-anak sampai dewasa sekarang, tahun kemarin, yang namanya satu Ramadan, satu Sawal, jangankan dari Sabang sampai Merauke, di Sumatera Barat saja belum pernah satu hari satu tanggal. Bahkan satu Ramadan itu bisa 4 kali di ranah Minang. Kemarin, hari ini, besok, besok masih ada juga. Nah, itu hampir setiap tahun begitu. Kapan pula Allah menciptakan satu Ramadan itu 2 kali, 3 kali, apalagi 4? Satu Ramadan itu hanya 1 kali. Nah, untuk itu, bagaimana satu hari, satu tanggal, satu Ramadan itu berlaku 1 hari seluruh dunia? Alhamdulillah, 100 tahun perjalanan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang digagas oleh ulama yang sangat tawadu, Mas Mansur, dan didukung ulama-ulama lainnya, dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang sudah banyak karya yang dihasilkan. Misalnya mendorong salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, menyatukan awal bulan dengan hisab hakiki, dengan pembuktian-pembuktian ilmiah, lahirnya kalender setiap tahun. Nah, untuk secara nasional, Wilayatul Hukmi puluhan tahun sudah dinikmati hasilnya. Oleh sebab itu, bagaimana sifatnya lebih global? Insya Allah, bulan Februari bertepatan dengan Syakban 1445 Februari 2024 akan diluncurkan kalender Hijriah global tunggal. Satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia, yang dilaksanakan nanti di Pekalongan, Jawa Tengah. Semoga kita semua ya sehat walafiat, panjang umur, bisa menikmati kehadiran kalender itu. Terjawablah sudah bagaimana menyatukan dunia satu hari, satu tanggal kalender Hijriah itu sudah diambang waktu. Semoga sukses, kita doakan para ahli bekerja pada peluncuran di bulan Februari yang tinggal 2 bulan lebih dari sekarang. Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La